lagi di Balap Motor TV YouTube channel. Balik lagi dengan saya Fajar Sulistyo dengan siapa? Eca Sabana. Eca Sabana nama aslinya? Bukan, nama aslinya Reza Pauzia, cuma dipanggilnya sehari-hari Eca Sabana. Kan Reza siapa? Eca. Kan jauh banget sama nama aslinya. Ya emang enggak tahu dari sananya sih, dari mama gitu. Oh, dari mama. Dipanggil Eca. Eca ikut HDC niatnya full seri apa cuma di sini aja, apa dari awal planning sama tim ini full seri gitu? Dari awal planning sih emang full seri, cuma timnya enggak sama CMRT terus, jadi sama CMRT itu cuma ambil poin kayak gitu. Kalau untuk seri selanjutnya sih sama Streetwell. Oh. Iya. Terus komentarnya dong soal sirkuit ini, lapangan Gor Satria. Kalau sirkuitnya sih enak, udah apa ya, dibilangnya nggak terlalu apa sih disebutnya aduh, nggak monoton gitu. Iya, nggak monoton. Terus apa ya sebutannya, intinya nggak rumit aja lah. Iya, simple. Terus enak aja, lane-lane-nya juga lebih, walaupun sempit, cuma lane-lane-nya dilebarin lagi kayak gitu. Jadi enak ya, intinya gue. Terus tadi ikut kelas apa? Ikut HDC 10 kelas 130 standar wanita. Kelas khusus Matic wanita. Matic cewek-cewek semua sih, Teh. Dapat juara berapa? Ke 1 alhamdulillah. Tadi start nomor? Star nomor 2. Nomor 2, 1. Oh, gantian. Iya. Tukeran. Tukeran tempat. Terus mengenai jalannya Resta tadi gimana? Cukup sulit, soalnya ada tekanan dari fisik KW. Itu sih yang bikin tegang itu, ya cuma lawannya cuma fisik sih. Kalau dari pertandingan sih alhamdulillah seru-seru aja. Ya. Emang degang? Emang kenapa? Bisa lebih jago? Enggak. Bisa lebih jago, lebih apa ya? Jadi kalau dia bisa menguasai lane-lane kayak gitu tuh. Jadi ya lumayan tegang. Jadi tadi nutup-nutup lainnya Sela gitu. Iya. Cuma nutup lah itu. Terus di luar balap Matic ada balap lain nggak, kayak balap bebek gitu? Nggak ada sih untuk yang HDC ini, cuma ikut satu ini doang. Besok kan ada Moto Break. Iya. Ada MP5 wanita. Iya. Ikut lagi nggak? Ikut 130 tune up, MP5 sama 130 standarnya, jadi full semua ikut. Terus mantap. Ya udah gitu aja perbincangan kami. Jangan lupa masukannya di kolom komentar, terus subscribe Balap Motor TV YouTube channel, oke? Terima kasih.